Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi sejak Minggu pagi membuat kawasan Kalimalang Bekasi terendam banjir. Ketinggian air mencapai 50 cm, alhasil kemacetan tak terhindarkan. Hujan dengan intensitas tinggi sejak Minggu pagi membuat ruas Jalan Raya Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Banjir disebabkan buruknya saluran drainase. Selain itu, pompa air milik Dinas Tata Kota Pemkot Bekasi tidak berfungsi. Alhasil, kemacetan lalu lintas sepanjang 3 km tak terhindarkan di kedua arah, baik yang menuju Jakarta maupun ke Kota Bekasi. Sementara itu, puluhan kendaraan roda 2 mengalami mogok mesin akibat menerobos tingginya banjir. Hal ini pun dimanfaatkan warga sekitar dengan membuka jasa bengkel. Warga juga memanfaatkan musibah banjir ini dengan menerima jasa ojek angkat motor. Jasa angkut motor ini tidak dipasang tarif, warga cukup membayar jasa dengan seikhlasnya.